panggil aja deh. Woi, woi, berisik. Siapa sih? Lagi nonton TV juga. Oh, siapa nih yang berisik di pasir lagi? Lagi nonton TV juga. Papa, bangun Pak. Si Mimi kenapa Pak? Kok dia teriak-teriak lagi Pak? Apa sih? Aku khawatir kenapa dia Pak? Kok kepalanya ada tasnya? Iya kok Mimi kepala ada tasnya. Kok ada Jess? Kok kamu taruh tas di kepala? Iya. Asal tadi. Astaga. Iya. Tasnya taruh di tasnya. Kok rame-rame ya Pak? Ada cegela. Ada anjing rabies. Ya. Mata kamu kenapa? Lihat matanya deh. Dia lagi sakit teman-teman. Wah. Mata kamu kenapa? Ini tanda-tanda dia mau makan kita nih. Bener-bener corona. Corona tuh Mang, mana ada di sini corona. Jadi gimana sih kamu pagi-pagi bangunin kita kenapa? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Nggak ada apa-apa. Kamu gimana sih, ada apa? Kasar Samsul. Enggak, ini mau tunjukin sesuatu. Nggak sih, bukan nunjukin. Ini suruh kalian beli. Nih sini guys. Tester dulu dong. Apa lagi? Apaan? Nih guys, nih ini karya-karya aku guys. Selamat datang di warung aku. Warung? Bukannya punya Mimi. Jangan kok pohonnya ditebang sih? Kok pohonnya terbang? Pohonnya begini sih. Pohonnya jadi terbang. Tahu nih, si Nil nih kerjaan. Tahu nih si Sabtul. Tahu nih. Sudah. Udah. Jadi gimana? Jadi gini. Kenapa? Banyak dari kalian yang belum subscribe. Ada dia lempar. Samsul lempar nih nanti nih. Ya ampun. Sudah. Ada apa? Jangan rosto di desa Mamang ini. Desa Mamang ini kan desa perdamaian. Kenapa sih kok? Diam. Kok kalian connect meja sih? Bentar. Sebelum kita lanjut, aku pingin tanya ke kalian semua. Kalian semua tadi malam tidur nyenyak gak? Soalnya kan kita semua diserang tuh sama vampir kan. Tenang aja. Aman aja. Aman kok. Iya aman. Mana mungkin vampir Dajjal itu bisa kesini? Nggak mungkin. Tapi ibu kalian malamannya. Ini kepala desa matanya merah guys. Astaga. Kayaknya dia kena rabies deh. Sama vampir deh. Guys. Inilah yang terjadi ketika werewolf digigit sama vampir. Jadi begini modelnya. Aku nggak digigit sama vampir ya. Aku ini cuma masuk angin saja. Masuk angin masa matanya merah Pak. Oke gimana? Ya kan enak lagi udah ada badan ini. Gimana sih? Ini mau ngapain nih? Sudah. Mimi lagi jualan makanan. Makannya nyapa. Nih menunya sebentar ya. Itu minum teh tuh bikin teh buat Arvan. Iya, kasih obat. Sabar, jangan ke susu dulu, Bang. Ini punya dia. Lihat makanannya. Mana? Coba. Sedih, apa nih? Asik. Wow, asik. Mimi bagus emang jadi ibu rumah tangga. Iya, Mimi kok tenggelam ya sama meja. Astaga. Itu apa? Aku mau jadi calon kamu dong. Wow. Coy banget sih. Tidak bisa. Kenapa? Ini apa? Perkenalkan dong satu-satu nama makanannya. Perkenalkan satu-satu makanannya, nanti kita cicipin. Itu sup buah ya. Tapi tadi kata suruh bayar. Ada 5 menu makanan. Kalian bisa cobain mau menu yang mana, nanti Mimi ambilin nih. Gini Mimi perkenalkan ini apa sampai situ. Iya. Oke. Ini perkedel. Perkedel kepala. Apa? Ini buci pagar. Kenapa jadi Kenapa jadi? Galak banget sih orang-orang ini. Ya aku hilang. Ih, jangan maaf aku dimakan sih. Aku belum disuruh makan. Bukan aku. Gatel kepalanya nih. Ini ada blueberry pie. Wow. Ini ada nasi goreng. Oke, goweng ya, goweng ya. Goweng. Nasi goreng ya. Nasi goreng. Kenapa? Ini ada nasi. Jangan diinjek. Jangan diinjek, Nel. Masih Nel. Ini nasi ayam. Dia diinjekin dia. Itu nasi ayam. Burger modelnya. Ini nasi ayam. Ada sayurnya ya. Ini ada. Ini apa nih? Kentang. Salad telur. Telur salad. Kok kayak jagung sih? Bahasa Inggrisnya sama bahasa Indonesia kebalik-kebalik. Kayak jagung. Udah jangan diinjekin. Nggak bisa dimakan nanti. Guys. Ya, ini apa? Ini apa? Adalah slime pie. Slime pie ya? Slime kok slime pie? Ini slime pie apaan? Slime pie. Ini sop buah, ini sop buah. Bukan. Slime pie, slime pie. Masa slime pie aku dari sini ya. Beli dulu, main coba-coba aja. Kalian duduk dulu nanti Mimi kasih. Oh iya. Aduh. Aduh mau cobain yang apa dulu nih? Ini kan mau coba yang dari kanan, dari paling kanan. Kenapa terbang? Kenapa terbang dah? Aku berhalusinasi nih gara-gara penyakitku ini. Coba yang mejanya kurang. Yang enak, yang paling enak, yang rekomendasi paling enak. Ya rekomendasi paling enak. Oke, ini ada blueberry pie. Oh, kalian mau cookies, cookies yang manis-manis dulu apa yang ini? Yang manis boleh. Pokoknya yang paling favorit di sini. Kamu aja udah manis kok. Gombal sih Dajjal. Emang kenapa sih gak boleh? Sombong amat. Gak ada pipi ya, ya kasihan ya. Sudah. Ini udah disediain. Ayo makan yuk. Aku megang. Ini satu nih. Tuh. Tuh ada meja belum satu orang di sini nih. Iya. Papa kamu jangan terbang. Aku nggak terbang. Ya udah yuk makan yuk. Makan bukan tidur. Oh ya maaf. Makan Mam. Nyam. Mana aku belum? Kamu jangan marah-marah. Mana Mi aku belum Mi? Kok enak? Habis enak. Belum mana tuh? Oh diambil. Ada dua nggak guys? Nggak ada, cuma satu. Coba ada di mana? Nana di mana? Nggak ada. Mari kalian. Nggak ada. Gak coba ada. Ini aku masih punya dikit nih. Tuh punya ini, dikit tuh. Okay. Coba. Aku sih yang penting rasain aja. Enak gak? Coba yang lain gak guys? Enak gak? Mau dong. Ayo coba yang itu. Soalnya buatan Mimi enak semua. Kok aku kesini? Ini anak. Oke. Jangan lupa bayar ya. Apa? Kita ya kok dibayar nanti dibayar. Siapa yang terakhir nih? Itu guys. Nasi goreng buatan Mimi. Kalau saya nggak boleh bayar. Kamu ditambah 50% lagi. 50%. Bukannya ada pajaknya? Korupsi banget ya dasar ya, korupsi uang rakyat ya. Pak, bukannya di sini ada lagi ada promo Pak OVO? Nyam. Kok ada OVO? Gak disponsorin kalau OVO ini aja. Oh iya, oke. Jangan nyebut merek kalau nggak ada. Udah pada makan belum? Ini menurut aku enak juga. Nih, tuh. Saya belum makan ini. Mau lagi guys? Aku mau lagi makan yang itu. Oke, yang ini ya. Aduh. Ya ini apa? Kok kalian kasar banget? Aku mau makan nasi goreng. Nih guys. Apa tuh mana tuh? Ini apa nih? Apa tuh men? Ini sabar satu nih tuh. Ya. Kok nggak enak sih? Enak. Oh enak ya. Lidah kamu terus. Ini ayam ya. Iya. Bukan ini daging arvan. Daging arvan kulitin dong. Daging arvan nih kulitnya arvan. Daging ayamnya enak banget loh. Oh enak loh. Wah kenapa? Ya udah. Habis. Ayam daging ayamnya kerasa banget loh daging ayamnya ini. Daging ayam. Ini enak banget nih. Ini buatan Mimi tuh nggak pernah mengecewakan dari dulu. Walaupun dulu kena gosong kebakaran rumahnya. Ini. Mana? Pening. Apa ini? Eksalat. Ya. Mana? Aku sana. Ini telur busuk. Ini masih fresh Mimi dari pasar tuh. Rada hijau-hijau Siti. Udah berkarat-karat ya. Kok rasanya aneh? Udah berbenang-benang ini. Iya, rasanya aneh. Enggak kok Mi, enak kok rasanya, enak. Bacot. Enak kok rasanya. Udah begini bawah aja dah. Enak kok Mi, enak. Pak, gimana Pak? Kenapa Pak? Enak banget Mi. Enggak enak. Waduh. Iu Pak. Enggak gitu Pak. Oh my god, telurnya. Itu Michelle menangis. Mimi kenapa dia tersinggung ya karena makanannya? Cari Mimi, cari Mimi. Aku pecah. Kuda pecah. Mimi. Mana Mimi? Dia ke server sebelah ya? Mimi. Mana server sebelah? Mana Mimi? Mana? Mimi. Waduh. Mimi. Hutan tadi siapa sih yang mukanya lebay? Kamu. Jangan-jangan dia tersinggung loh. Mi, enak kok, enak. Apa yang bisa bikin Mimi ini ya, Mimi balik ya? Enak. Makanya bilangnya enak aja, jangan diwewein. Kalau Mimi kan, kalau Pipi kan kalau kita apa panggil dengan duit kan dia datang gitu ya. Kalau Mimi tuh pakai apa ya? Ih, pakai kalau nggak salah namanya Nevin. Oh iya, pakai bunga. Ya, Nevin. Siapa Nevin? Diam kamu. Oh, ajar memang. Hei, kepala desa kan lagi sakit. Kasihan tahu dia lagi sakit. Anak bandel ya. Pak, udah Pak. Kan Bapak lagi sakit Pak. Anak bandel pantatnya orang ini asli dihajar deh pantatnya orang ini. Mimi nggak apa-apa kan? Loh, Mimi kok kamu tadi? Mimi dari mana? Kamu muncul lagi tiba-tiba di sini. Orang Mimi di sini. Mana ada tadi kayaknya mabuk gitu loh. Iya. Misteri tadi Mimi menghilang terus dia muncul lagi guys. Aneh. Ini rasanya busuk. Iya ini busuk. Udah. Ini Mimi kasihan ini. Apa? Ini enak banget. Apa ini? Itu ya sop buah. Enak. Bukan ini jelly tadi dia bilang. Sop buah. Iya jelly katanya. Jadi. Slime. Malah jadi slime dah. Sini duduk rapi. Ini. Yang belum dapat. Tuh enak banget. Coba. Kok rasanya enggak dapat? Ini nih. Diam. Oh, enak kak. Minum. Kamu yang buat apa kamu yang? Oh iya. Akan percobaan apa yang ngebunuh kita? Iya, kamu gimana sih? Kita minum, makanya minum. Emang mana minumnya? Wah, Mi, itu aman. Itu untung ke air. Ya Allah, kesian Mimi, oke. Mimi. Ya Allah, jahat banget sih guys. Wah mati gua. Guys, enak banget. Enak banget. Masuk sini bau tanah, akan bau tanah ada sana. Dah, tutup. Kasihan weh, itu kepala desa weh. Keluarkan aku dari sini. Gitu-gitu dia kepala desa loh. Kenapa aku tidak berangkat? Buang aja. Kalian gak menghormati kepala desa weh. Bandel. Dajjal. Minum. Orang gak enak gini, gak enak. Kata Arvan. Minum teh. Banget dia ya. Segal gitu. Coba Mimi coba. Teh, ini mana tehnya? Itu teh. Dia yang masak loh. Kamu yang masak makanya cobain dulu. Slamnya tuh udah enak banget nih. Slamnya tuh. Tiba-tiba dia yang muntah dong. Gila sih enak banget parah. Aduh Siti nangis lagi. Enak ya. Enak banget. Udah apa? Udah enak enak. Udah enak dari mana? Jangan disiksa dong. Benar guys. Aduh, benar. Gimana kalau kita ngadain lomba masak? Lomba masak anak dajal. Dasar anak dajal ya. Tuh, sabar. Nah, kita bakal ngadain gimana kalau kita ada lomba memasak? Lomba antar sesama penduduk gitu. Mimi yang menang, pasti Mimi yang menang. Ah, nggak seru lah kalau Mimi yang menang. Nah, yang jago masak Mimi doang. Oh iya. Makanya. Gini, gimana kalau Mimi jadi juri aja? Gimana Mimi kalau jadi juri? Mimi jadi juri aja. Yes, Mimi jadi juri. Yes, mau lomba apa? Juli atau juri? Juri. Nah, Juna yang menang bakal jadi dapat 1 juta rupiah ya nanti yang menang ya. Mana? Dikirim. Apa? 1 juta dalam bentuk apa? 1 juta dalam bentuk apa? Emang ada duit? Uang tunai, berapa uang tunai? Ya pasti ada. Bohong nih. Mungkin aku bakal ngambil uangnya dari kamu. Udah, aku minta uang 1 jutanya dari kamu tuh. Orang ini desa miskin, 1 juta dari mana? Aku makan aja tuh makanan kamu tuh. Ya udah yuk guys. Kita tidur yuk guys. Hari sudah malam. Iya udah mau malam nih. Ayo Pak, kita pulang Pak. Udah malam ya. Bayaran pakai tors ya, Di sini kan hukumnya barter guys. Gimana nih bayar dulu? Nggak mau. Emang nggak tahu diri dia. Nggak usah bayar lah ya. Nih. Mie, aku gratis ya Mie, aku lari pak, kayak bisa nonton TV lagi. Bye Mimi, yuk. Nggak terasa ya Pak ya, seharian ini kita ke tempat Mimi nyicipin makanan dia. Iya. Tapi emang tadi emang ada yang gak enak Pak tadi Pak? Iya. Langsung mulus-mulus. Untung tadi aku cuma nyobain dikit Pak, jadinya nggak terlalu berasa gitu loh. Udah. Gimana Bapak? Udah masih. Gimana Pak? Masih sakit Pak? Kamu jangan deket-deket. Kamu tadi jangan bau dah. Kenapa? Ih. Bapak muntah ya? Bukan, aku perutku, aduh. Bapak bau buang air ya? Jangan-jangan, ih bau, Pak jorok pak, aduh, perutku sakit banget. Baunya sampai sini Pak, ih Pak jorok, bau. Pak, mendingan Bapak buang air dulu deh, please. Iya. Ini rumah ini jadi tercemar Pak, aromanya Pak. Harusnya dibuka semua pintunya biar keluar udara ya. Aku lupa, malah aku tutup. Pak. Ya. Sudah keluar. Yo. Pak, gelai. Ini cuci sendiri Pak, tolong ini. Kamu kan pengawas. Pak enggak ada. Ih, jorok Bapak ih. Aduh. Jangan nempel-nempel Pak, bau tahu. Ih. Salah. Astaga. Aduh, keluar lagi. Aduh, lari. Sudah Pak. Ih. Sudah Pak.